Jalani Harun, Jalani Halimi, Mahani Musa dengan Wan Hasrim. Tuan sejarah UM ada tiga orang, tapi itu kan filosof sejarawan. Cuma mereka minat dalam historiografi. Ini kita baca jari. Mesti lain? Bila. Karena tidak ada di UNIMAS, tidak ada di UMS. Yang ada USM, UKM seorang. Ada dua orang, tapi seorang tu master saja lah. Inggeris. Zubir. Okay. Tidak ada. So, fokusnya, perkara pokoknya, filolog. Bila tidak ada filolog, filolog ni lah yang akan membaca jauh gini. Filolog ni tak sembilan besok filolog tu mesti jauh-jauh itu. Tulisan kuno Bugis, aksara Bugis dalam lontara, kuno Jawa yang kami terbitkan apa nama Serat Centini itu kan, dia kena baca naskah Jawa untuk menerumikan, untuk melatinkan, mentranslasi. So kalau you tak ada, you tak ada sumber manusia itu, apa-apa. Saya kata boleh cakap lah, bahasa boleh cakap, but here, look, the actual reality-nya kita kekurangan filolog. Mau sekarang kami kena memikirkan bersama-sama yang bahasa dengan Harun Mahpiah. Ini Harun Mahpiah, umur dah 60 lebih, dah 70. Masih lagi buat kerja ni. Saya punya kawan Dato' Abbas Syam tak nak buat lagi. Tak tahu kenapa. Nenas Hasil masih rajin buat. Nenas Hasil ni bukan filolog. Dia bidang dia folklor. Kita terang kan? Muhammad Jisaleh yang buat suatu salatin tu, dia bukan filolog, dia sejak dia sastrawan. Yang sedang kami terbitkan beberapa orang ni semua bukan filolog secara original. Ada seorang kami terbitkan filolog, dia mau buat dekat master tentang ilmu bedil Melayu, kita akan terbitkan dalam naskah Wan Dasuki. Dia filolog. Beberapa orang lagi, satu orang lagi daripada USIM, Jurusan Islam Malaysia, Nasrin, dia pula membaca. Jadi itu adalah ada tulis aksara atau aksara adalah aksara ibat. Ibat adalah aksara. Okay. Adalah ada aksara ibat. Nak membaca itu satu. Awak dengar aksara ibat, lagu-lagu kematian, tak mahu kan? Nak mentafsirkan, perlu orang perlu tahu tentang makna-makna perkataan yang telah wujud. Dan itu adalah lagu kematian kan, lagu kesedihan. Dan itu datang daripada entah macam mana datang kepala orang yang menarik kan? Betul kan? So, awak mau dia takkan faham. Karena awak tidak lagi, awak dah putus dengan perkataan kosakata yang dicipta mungkin puluhan tahun, ratusan tahun. Sama juga dengan benda ini. So basic, secara asalnya filologi. Jadi masalah kita cari-carilah, kami nak organize satu kursus dah berkali dah. Cuma saya ni banyak aktiviti luar. Saya duduk dalam Gapena macam-macam. Jadi banyak jemputan dalam. Dan tadi saya ke mata polis orang minta penceramah, minta pasal fakta negara bagi. Atau kenapa dia cari saya, tahu. Okay. Jadi ini masalah. Bukan kita boleh buat, boleh. Terus terang saya cakap, saya boleh, awak kawan nak tulis boleh. Banyak kali dah saya berjumpa dengan Ketua Pengarah Pustaka Negara untuk bekerjasama. Tak bergerak juga. Kerana kita lebih bangga memiliki, tapi kita tak bangga untuk menyebar. Sebab itu Rais Jatin masa apa nama pameran antarabangsa naskah Melayu di beberapa ini di Pustaka Negara, ucapan dia oleh Menteri dan Timbalan Perdana Menteri, kita kena buat balik. Masa pada saya, bahasa kasar. Sukar. Jadi kita dah ingatnya, jadi kita punya pusat tu pusat fotokopi, pusat CD ya. Oh, kita ada portal, kita link dengan portal-portal dia. Itu pun download. Orang takkan lepas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Cik Nazri. Di sini saya ingin memaparkan bagaimana karya Agus itu diberikan nilai yang saya rasa begitu tinggi. Jadi karya aku pertama sekali saya akan menceritakan apa itu karya aku. Karya aku ialah karya yang berjaya meninggalkan kesan seni, budaya dan pemikiran yang luar biasa dalam tamadun ataupun sesuatu bangsa itu sendiri melalui dapat dilihat melalui apa yang dipancarkan dalam sistem kepercayaan, falsafah hidup, budaya, pekerti, adat, bahasa, seni dan sosial yang membentuk citra jati diri sesuatu bangsa itu sendiri. Di sini dapat dipaparkan di
Kita ini bagaimana karyawan yayasan karyawan memberikan nilai pada setiap satu judul buku yang diterbitkan di sini. Okey, daripada harga serendah RM15 sehingga mencecah RM210. Kenapa yayasan karyawan memberikan harga sedemikian terhadap sesuatu apa yang mereka terbitkan? Di sini kerana yang karya ini merupakan karya yang begitu bernilai dari sudut pembacaan, bagaimana klasik dan sukar untuk didapati didapati pada masa sekarang ini, kerana ianya adalah telah ditulis sekitar abad 17 Masihi. Okay, jadi di sini dengan saya terdapat karya agung Hikayat Kocok Muhammad, di mana hikayat ini merupakan hikayat yang berasal daripada Aceh. Bagaimana menariknya karya ini dijilidkan, mereka telah memasukkan dan membezakan tiga warna di mana dalam versi bahasa Melayu mereka telah memberikan membezakan warna melalui warna coklat dan manakala warna hijau mereka telah memasukkan versi Aceh, manakala bagi warna biru tulisan Jawi juga turut dimasukkan. Oleh sebab itu, kenapa karya agung ini mempunyai nilai yang tinggi di pasaran. Okey, di sini juga dapat kita lihat bagaimana kulitnya yang tebal dan mempunyai nilai, mempunyai kesan kesan yang baik jika mereka ingin menyimpan sebagai koleksi peribadi. Okey, di sini itu sahaja daripada saya. Jadi sebagai rakyat Malaysia dan berbangsa Melayu, oleh itu kita seharusnya memartabatkan tamadun Melayu itu sendiri dan memartabatkan karya agung kita sendiri. Okay, sekian.